Halo bosku, ya aduh, sebelum pergantian tahun lah kita rungkat-rungkatkan ini harga tas kita murah-murahkan ya. Aduh, selamat siang ya, selamat beraktivitas untuk kita semua. Semoga aktivitas kita dilancarkan bosku. Thank you for it up. Kita akan jembreng again. Nah, si Akang belum mandi ya, channel. Oh, belum mandi ya. Aduh. Beginilah ya naluri seorang suami ya, naluri seorang bapak. Mandi mah penampilan mah nanti dulu, welah yang penting mah ngambil ini weh ke resiko ya buat keperluan dapur supaya dapurnya berasap. Oleh karena itu kita mulai. Tuh ya rada-rada ya cile gitu. Nih. Kulit asli ini recommended ya, kalau dari kulitnya ini mantul banget. Cakep lah ya, tuh sudut-sudutnya masih okrai ya, ini merah tinggal dibersihkan. Kulitnya mantul bos, cuman minusnya dia di puringnya ya, bukan minus sih, ini mah puringnya memang agak begini ya. Ah, tapi udah enggak, ini mah enggak lengket, bagus ini mah. Kulit asli bos, zipper masih oke itu. Puring-puringnya kotor lah ya, katakan begitu. Katakan saja yang mau 50 terlalu murah, maaf ya, enggak jadi ya. Yang mau sudah kulitnya gemoy. 70. Nah, 70 lah masih masuk ya. Nah. Tas travel. Lah ini saya kasih murah lah ya. 40. Waduh, nilonnya nilon mahal ini. Tuh, nilonnya nilon mahal, 40.000. Yang belum TF, ayo ya, yang belum diproses, yang ngefix di semalam. Nah, proses, bos. Takutnya nanti kesatuin. Kemudian nih tadi ada bunda yang lihat, Kang itu tas hijau ditayang dong katanya. Nih ya, sebetulnya ini tadinya mau saya simpen dulu ya. Kulit pecah 1000 ini, aduh mantul banget ini. Serius ya, ini mantul banget kulitnya. Tali bawaan, brandnya Naturalizer. Oh, keren banget ini ya. Balenciaga modelnya Maya tuh. Gagah banget ini, serius ya. Ini cakep banget, bos. Nggak ada minus ya. Aduh, ini mah rekomen loh ya. Ini kulit pecah 1000. Mantul banget. Sini magnet. Tuh, ya, terus banyak ruang, banyak zipper. Wah, ini mah mewah, euy. Basmut. Tuh. Ah, keren ya, emboss lagi. Yang mau 300 monggo. Ya, ini rekomend dijamin. Ini mantul banget. Cakep banget ini, bos. Kemudian nah, ransel kulit gajah ya, pin esker masih mantul ya, bisa diperhatikan ini cakep ya, tuh masih mantul, talinya masih mantul, zippernya masih oke, tuh betul mewah bos. Kalau ini tidak minus 400, 4,5 bahkan 500. Nih ini minus di sini. Di mananya? Ini bagus. Ini bagus. Ya, ini lumayan bagus. Tah, di sini, bos. Nah. Ya, dia modelnya begini. Sobek di sudutnya. Tuh, tapi tidak nembus. Tidak, kalaupun mau diperbaiki iso. Tinggal dimasukin tek. Gini sedikit langsung dijahit.
krek udah. Ya enggak dia cuman sobek di bagian luarnya saja ya, dia enggak masuk ke dalam sobeknya. Masih bagus nih bos tuh, ya tinggal di benerin jahit sedikit setrek ya, karena ini enggak bolong, mau dipakai juga langsung bisa. Yang beruntung toh ya 150 sudah ya. Terlalu murah-murah. Dompet kulit. Kulit asli. Tuh. Kulit asli ini bos ya, kulit asli tuh. Zipper sudah ha. Apa nama kulit lah ini mah ya. Ini sangat mewah, kulit asli. Yang mau 100 gaskeun. Nah. Kemudian nah, oh betul. Kalau ini ransel Pierre Cardin mewah banget ya. Kalau ini mah sudahlah, Sultan ini mah. Ya. Ransel Pierre Cardinnya mewah banget. Ya, di sini ada ruang, terus dia berembos zipernya. Ini mah langsung to the point saja, Bos. Yang mau 300 beruntung banget dapat tas model begini, kulit asli dan dia adalah Pierre Cardin ya. Lanjut. Nih. Aduh. Morgan ini dia bahannya di sini agak retak-retak sedikit ya. Bukan retak sih, kayak kering, tapi di sininya masih aman. Di bawahnya masih aman. Ya, ini bisa langsung dipakai, Bos. Masih aman. Handle-nya masih aman lah ya, minus-minus pemakaian atau mungkin minus lahnya. Tuh. Zipernya masih pakai plastik. Yang mau ya, ada ini mah kalau enggak minus, magnetnya masih cetok ini ya. Tuh, ya ini magnetnya masih ya, masih nyedot. Yang mau 100 saja ya. 100. Tah, ambil 100, Bos. Kemudian kita ke nah. Duh. Kulit asli. Ya, pecah 1000 juga. Ini WB atau sling, cakep banget ini. Dia double zipper dan dia emboss di dalam ini juga, emboss tuh paten. Yang mau ya, ini minus dia di sini masih mantul begini toh. Nah ini ketarik ya, jujur aja ini mah bos, ini ketarik, jadi harus dimasukin lagi ya, atau dibuka benangnya dan dijahit tek sudah. Bautnya juga open ball. Minusnya cuma itu tok ya. Di dalamnya baldu. Ini makanya tas mahal. Tuh. Brandnya. Jujur ya, ini kayaknya tas mahal. Yang mau 150 monggo ya. Cakep banget ini. Cakep banget. Kemudian nah. Oh, ini gemoy banget kulitnya ya. Apa ya, capaci. Gemoy banget ini, capaci. Ada ruangan di sini, Bos. Astaga, ada bunga-bunga. Ini rekomend ya, kulitnya mewah. Ini memang modelnya tote begini. Yalah, lucu banget ini. Ada ruang berembos, terus di tengah-tengah ada zipper. Ah, keren ini mah. Ya, serius keren banget. Yang mau monggo. 200 murah banget. Lanjut. Tah. Capaci lagi, kulit asli ya. Nih, modelnya cakep buat para pekerja ya. Ini mah bukan minus, Bos, ya. Ini ketekan-ketekan begini. Itu enggak bolong, enggak. Di dalamnya, keren.
bersih, cakep banget ini ya. Jarang-jarang ada tas model begini. Ya, tuh. Cakep ini, Bos. Mewah capacinya. Ini kulit ya. Serius, ini modelnya mewah banget, kulit asli. Capaci Emboss. Aduh, Capaci Emboss. Ini mah rekomen lah. Mewah, cakep banget ini kulitnya. Handle-nya aman. Duh, dia di sini juga emboss. Keren loh, Bos. Ya. Ini serius, keren banget ini. Kita ini bisa dipanjang pendekin ini, Bos. Bentar ya. Subkan heula. Terus besinya juga ini HW-HW-nya kayak kuningan gitu. Peret euy. Bentar ya. Nah, ya. Yang mau 150. Ya. Cakep banget. Punya tas kulit begini modelnya kotak. Mewah. Kemudian nih ya, yang jonggol-jonggolnya. Ada, Bos. Nah. Nih. Kulit asli ya, emboss tuh, enggak tahu ini emboss apa. Yang jelas ini mewah banget. Kulit asli serut ya. Kulit asli warna merah cakep, serut ini, Bos. Tuh. Ya, dia emboss, dia di sini ada tulisannya B. Enggak tahu ya B apa ya. Kemudian dia di sini ditarik pakai magnet, cara nyerutnya ya, tuh. Set. Mewah pokoknya mah, Bos. Tuh. Yang mau 200. Astaga, Kang. Murah banget, Kang. Sudahlah. Tak apu-apu. Nah, MC Land times Cic MC Land. Wah. Mewah ini. MC Land tuh ada tag-nya. Betul. Lengkap dengan pocket berjiper. Wah, keren ini, Bos. Yang mau 100. Gagah tuh, Bos. Dari sininya juga kelihatan ini mah tasnya tas-tas bener-bener tas berkualitas ya. MC Land. Lalu, dah. Mewah juga ini. Nine West ya, plat besi. Nine West. Ada serut-serutnya. Aduh, ya ini masih mewah dan mantul. Di dalamnya gitunya bersih. Tag-tagnya mewah. Zipper aman. Cakep ini, Bos. Nine West ya. Yang mau 120 monggo. Kemudian astaga, basic Milano ya. Aduh. Emboss ke sini, Bos, tuh. Ini semuanya emboss besi-besinya. Ya, mantul-mantulita. Aduh. Emboss, pokoknya mah semuanya di HW-HW-nya emboss. Apa ya? Ini kok kayaknya tas mahal, Tapi sudahlah ya. Kanvas lagi. Keren loh ini, Bos. Yang mau, pakai zipper lagi. Set. Ya, ini talinya kulit loh. Talinya ini kulit asli. Keren ini mah. Ininya talinya kulit. Yang mau kulit ya. 120 sudah, murah-murah sajalah ya.
tak perlu mahal-mahal, sian musiknya di planning bos. Kemudian nih villa. Betul. Gagah ini mah ya. Ini villa macam ini langka. Ada pulpen. Ya, tuh ini ada villa terus ada holonya. Nah, yang begini-begini yang mahal ini, Bos. Beda lain daripada yang lain. Iya, tuh jipernya saja dia sudah emboss villa. Dapat pulpen lagi. Jipernya serelek ya. Mewah ini, Bos, tuh. Yang mau warnanya juga cakep, di luar itu banyak ya, di mana-mana ada tag ini. Tuh di sininya tag lagi. 80 gaskeun. Kemurahan sih 80 ya. Nah, rangsek ya. Dia bisa di tank-tank begini, dia bisa hobo. Ya, dia bisa hobo. Lalu dia bisa jadi rangsek. Set, astaga keren banget. Ih, keren banget, Bos. Keren banget, Bosku. Jipernya semua masih aman. Aduh, Bos, ini mah yang dapat beruntung banget ini. Tuh, ya di sini tengah-tengahnya juga nih jiper ini, Bos. Tuh. Aduh, keren. Yang mau 100 monggo. 100 dah. Lalu nah. List porsak warnanya cakep. Repet. Wow, ini sama ini ya list porsaknya. Edisi list porsak sultan ini mah. Set. Set. Tuh ya astaga. Yang mau mewah ini bos, mewah ya. Yang mau ini 80 gas. Good. Lalu, nah. Aduh, ini mewah-mewah loh, Bos. Ah. Brandnya Jason. Jason ya, Jason. Gayanya ini kayak gaya-gaya predong. Nilonnya HW-HW-nya. Nih ya, ini kayaknya tas mahal juga ini, Bos. Ya, tek-teknya banyak, Jason. Yang mau. Wah, ini mah beruntung banget ini yang dapat ini ya. Jason. 100 sudah. Lalu. Nah. Dih, kulit jeruk mantul. Tuh, tag-nya aja badal begini, Bos. Ya, ini tag-nya gede kayaknya. Ini tas mahal. Terus, dia lengkap tali panjang. Tali panjang, terus dia emboss begini lagi. Aduh, ini tas apa ya? Mewah banget ya. Nih, duh, ada magnetnya juga di sini. Tuh, ya. Ada tali panjangnya. Ini mah keren banget, Bos. Yang mau monggo 100. Nah. Kemudian nih, masih ake, Bos, ya. Tenang. Nah, kita murce-murcekan. Nih. Nah. Bos, ada Paul. Saya ada Paul Butek ya, di dalamnya semua masih mewah, masih mantul. Wah, keren eh. Saya pikir enggak keren ini. Pakai jiper lagi. Yang mau ya edisi murah meriah sajalah. Tuh. Yang mau gaskeun 100 ya, kotor-kotor sedikit gelap aja, Bos, tuh. Kaki lengkap 100 dah.
Lanjut. Nah, ransel. Ini ransel mewah ya, tapi dia bukan kulit asli. Ada zipernya di dalam poket berziper. Set. Di dalam poket berziper. Aman, 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 aman. Yang mau. Wah, keren. 100 ambil. Ambil sudah, Bunda, ya. GPL enggak pakai lama. Lalu, nah, minggat keren. Nilon ya. Brandnya Snoopy. Snoopy itu. Ha, 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 ha. Tuh, aduh. Masih kinclonge. Ada ruangan nih. Yang mau, ya Snoopy ini bos, kakinya lengkap ya, cuman di sini menipis Aduh, dia di sini menipis, sobek ya. Dia begini. Aduh, tadinya mau saya kasih 200 ini. Tapi enggak jadi ngaruh ya, enggak jadi masalah ya di bawah ini. Yang beruntung monggo 100 Snoopy ya. Di dalamnya mah bos jangan diragukan ya. Ini double zipper tuh. Di dalamnya mah mulus. Mulus. Minusnya itu tadi bos ya. Astaga, ini enakan banget ya. Dari zippernya saja kelihatan ini. Pas mehong. Kemudian, nah, nilonnya ini mewah ya. Nilonnya mewah, brandnya Pincis. Dia Pincis. Pincis tuh. Minusnya ini mah enggak lah ya, hanya dipetar-petar saja. Ini talinya kulit malah. Tuh, Pincis. Ah, ini tas mahal ya. Tuh, ada ruangan di dalamnya juga, lucu ya. Ada poket di samping ini. Yang mau. Tag-nya juga tuh. 100 ya. Nih, Pinci 100, bos. Oh, tidak, Besti. Ya, 100. Lanjut. Nih. Bahannya kanvas. Warnanya cakep. Tuh, ya, brandnya Carahat. Minusnya di dalam kotor-kotor sedikit ya. Tuh, sedikit, bos. Nggak banyak kotornya, mah, tuh. Tuh ya, nih di sininya aman, bekas saus ya. Nih kita perlihatkan saja, tuh bekas saus-saus begini ya. Lengkap dengan tag. Nah, ada nomor seri. Yang mau 150, yang paham brandnya ya. Yang paham brand Carhat, 150 masih sangat-sangat mantul. Elegan cek, kulit asli, minus ini lelah-lelah, dah dipulas aja ya. Kulitnya gemoy. Gemoy. Aduh, masih keren ini bos. Alah, ini masih keren banget. Tuh, ukurannya masih mewah. Yang mau 120, ini rekomen pisan ya, karena dia modelnya sling. Karena dia modelnya sling dan sangat menawan hati. Kemudian, nah, tote kulit asli, warnanya hijau gemoy. Ya, tuh. Oh, brand. Pakai magnet tanam. Brandnya Drum Day Special Edition. Anjay. Tagnya di sini sembunyi ya. Ini kulit-kulitnya masih sehat ya. Tuh. Tuh ya, nih. Kulit-kulitnya masih sehat. Wah, ini memetas mahal kita, jangan. Masa murah-murah banget. Apalagi magnetnya magnet tanam begini lagi. Tuh ya, yang mau 130 silakan diadopsi. Lalu
Nah, bos. Rebecca Minkop. Ya, bosan kita dengan Rebecca Minkop kulit. Saya hadirkan. Ya, ininya kulit. Bisa dijas, bisa. Rebecca Minkop nilon. Mewah toh. Jiper-jipernya. Oh, betul. Mewah. Rebecca Minkop, bos. Aduh, ini siapa lah ya yang dapat ini, bos? Secara gitu ya, nilon-nilonnya juga masih oke. Ya, masih mantul. Tuh. Terus, di dalamnya Rebecca Minkop. Aduh, ya. Rebecca Minkop ini, bos. Keren. Ada pocket. Pakai magnet tanam. Ya, kelihatan tas mahal sih. Yang mau. Keren ini ya. Dih. Emboss di CD-nya, bos. Ya, ini tulisannya Rebecca Minkop juga. Astaga, keren banget ini. Serius, keren banget. Aduh, emboss di sampingnya ya, Rebecca Minkop. Oh, mewah banget ini mah ya. Yang mau 280 ya. Gas kentah. 280 Rebecca Minkop. Aduh, keren banget ini. Kemudian nih, tote kulit Rebecca Minkop juga, bos. Tuh. Emboss di samping. Kulit asli. Cakep banget ya. Atuh, bos, mau cari yang bagaimana ini, WB? Tuh. Astaga. Cakep ya. Yang mau nih ya, edisi akhir tahun, bos. Atau udah susah mau cari yang begini mah. Serius ya. Ah, udah sulit, bos. Yang mau gas kentak 400. Hah, tuh, bos, mau cari di mana WB-WB begini? Wah, di dalamnya juga bludru lagi ya kan. Tuh, ah, sudah, bos ya. Berapa tadi teh? 400. Kemurahan ya. Apalagi yang begini-begini susah nyarinya, bos. Serius, mau dapat di mana? Tumben ada WB gitu ya kan. 400. Baiklah. Lalu, nah, spill aja ya. Kita spill aja. Nih, kulit asli warna merah. Ini cakep banget. Aduh, woy. Ternyata bukan. Wah, ini bukan kulit ternyata. Padahal brand ini tanya Marie Claire. Ininya dia rapuh. Aduh, ini yang ngeletek. Sejak kapan ini ngeletek? Mau dipakainya gimana? Nantilah ini mah nantilah. Jadi pusing saya. Nah, ini baru ya. Elegance kulit asli warna merah ya. Kalau ini benar-benar full kulit ya tuh. Ini 300, bos. Gaskeun, ini keren sekali ya. Ini keren sekali, bos. Ya. Keren sangat ini. Tuh, pakai zipper lagi. Modelnya motif buaya. Tuh, pakai zipper. Nah, ini mah keren lah. Simpen we lah ya mah. Simpen. Lalu, tah, saya ada MC Len lagi. MC Len, cuman ini ada TF warna di sini sedikit. Sedikit tapi ya, tapi ini MC Len mewah, bos. MC Len mahal. Yang mau 70. Aku gagah banget ya.
Kemudian, nah, ini Doni Burki ya. Ada yang tahu harga pasaran Doni Burki ya, tas mahal ini. Doni Burki. Wah, ini mah udah lengkap di dalamnya ya. Tag apa semua ya. Ini mehong loh, Doni Burki itu mahal banget ternyata tasnya ya. Boleh dibantu cek, boleh ya. Ini yang mau 400 Doni Burki itu. Lalu ini si tas ketek Paulo Gomez yang mau ambil 100 ya. Ini langka-langka tuh. Dalamnya lengkap dengan tag. Berjiper. Sek ya. Paulo Gomez. Terus nah, saya punya MK Michael Kors ya. Ini MK-nya lucu. Dia kayak bunga melati. Tuh ya. Nih. Tuh. Mantul banget ini MK. Di dalamnya sudah lengkap dengan tag-tag ya. Pokoknya ini MK edisi langka. Kenapa itu, Es ya? Nih ya. Tuh. Yang mau 750. Tah. 750 gasken. Kemudian nih, Bos. Saya punya Bottega ya. Bottega Veneta. Cakep banget ya. Ada yang tahu kan harga Bottega Veneta ini? Puluhan jeti. Tuh, di dalamnya. Ya. Wah. Tuh. Bottega Veneta. Ininya baldu lagi ya. Yang mau gaskeun, Bos. Aduh, serelek banget ininya, jipernya juga. Bottega Veneta itu mahal ternyata ya. Saya cek 43 juta, 42 juta. Mungkin lucu begini. Yang mau 750 monggo ya. Oleh karena itu, Bos ya, kita ketemu di konten berikutnya ya. Saya juga mau mandi dulu ya. Oke, thank you for YouTube ya. Salam sehat, salam sukses. I love you. Dadah.